baru dapat barang cakep, jual cepet guys. Ya, halo guys, kita ada barang lagi, sebuah Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2018, tipe G-Matic ya guys, warna abu-abu, pajak panjang, very very good condition. Check it out. Ya oke guys, jadi kita sebelumnya ada Innova Reborn juga yang tahun 2016, tipe G-Matic silver ya, sudah laku langsung. Nah ini ada barang lagi tahun 2018 ya, tipenya sama-sama tipe G-Matic juga guys, warnanya seperti ini ya, ini warna silver, very very good condition guys. Sekarang pada bagian lampu, ini lampunya dia masih pakai lampu bohlam ya seperti ini, dan juga reflektor, dan ini masih bening banget. Ini grillnya yang masih bagus ya, dan di bawah juga ada lampu sein dan juga lampu fog lamp dengan chrome pada bagian listnya guys. Bumpernya mulus seperti ini, serta pada lampu bagian kiri ya seperti ini, masih bagus ya, masih bening banget. Dan di bawah juga ada fog lamp dan lampu sein. Depannya dia tampil sangat simple dan mewah sih. Oke, sekarang pada bagian ban, ini bannya. Oke, dia peleknya pakai palang apa ya, palangnya aja multi spoke kayak gitu guys, single tone 5 baut. Ukuran bannya itu adalah 205/65 ring 16 rem cakram ya, dan ini bannya masih tebel, dan untuk pelek juga masih bagus. Ini masih kotor ya, jadi belum dibersihkan. Spion seperti ini, warna body sudah ada lampu LED nya pada bagian sein. Handle model tarik, warna body, dan kunci belum keyless. Nah ini pilarnya warna black dope ya guys, dan juga ada talang air. Oke, sekarang pada bagian rem belakang, dia pakai rem tromol. Oke, sekarang pada bagian belakang guys, ini bagian belakangnya ya seperti ini ya. Untuk lampu dia masih pakai bohlam dan reflektor kayak gini, dan di sini ada antena Sarvin, lampu rem LED ya, kaca polos sampai defogger, dan di sini ada wiper belakang. Oke, serta di bawah juga ada dua deflektor warna merah dan juga dua sensor mundur. Ya, ini bagasinya guys. Untuk formasi pelipatan jok dia 50-50 ya, dan dia melipat seperti ini, seperti Fortuner ke atas. Jadi di bawah dia rata lantai, sangat praktis. Jadi untuk roko 3, dia bisa untuk 3 baris, apa sorry, untuk 3 orang ya. Jadi ada 2 headrest, dan satu di sini tinggal diambil, dipasang ke tengah-tengah, sehingga bisa muat 3 orang. Untuk bagasinya dia luas seperti ini, sangat luas sih. Serta untuk, apa namanya, dongkrak ada di sini, dalam sini. Tersembunyi guys, sangat rapi ya. Dan juga di bagasi ini, juga ada lampu. Ya oke guys, sekarang pada bodi bagian kiri ya, ini bodi bagian kirinya, masih mulus dan masih bagus, cuman memang ini agak kotor aja. Oke, sekarang pada bagian pelek dan ban. Tuh, dia bannya masih tebal ya seperti ini, ini peleknya masih bagus, single tone. Oke, sekarang ke bagian depannya, untuk bannya, seperti ini ya, tuh masih bagus untuk peleknya, dan juga bannya masih tebal sih, masih bagus sih. Oke, sekarang ke bagian-bagian pintu ya, ini pintunya kita akan coba lihat one by one. Ya, untuk pintu masih bagus, masih utuh, normal semua. Oh iya, di bawah sini ada lampu ya, jadi pas dibuka itu mencegah motor atau mobil lihat, jadi biar bisa lihat, biar nggak nabrak. Oke, sekarang pada bagian pintu depan kiri ya, tuh ini masih bagus, masih asli. Oke, sekarang kita akan coba cek bagian bagasi, tadi keliwat.
Oke guys, ini bagasinya ya, kayak gini. Ini adalah warna asli ya, jadi yang artinya ini tidak pernah ada perbaikan. Nah ini bagian atap bagasinya, kap bagasinya. Ini masih kondisi yang asli bawaan pabrik. Tidak pernah ada penggantian atau perbaikan pada bagian bagasinya. Oke. Sekarang ke pintu depan kanan atau bagian driver ya. Kita akan lihat seperti ini. Nah ini adalah kondisi yang masih asli bawaan pabrik. Dan pintu belakang kanan. Oke ya, masih bagus semua. Tidak ada pernah ada perbaikan sih. Oke guys, sekarang pada bagian ruang mesin ya. Ini kondisi mesin memang ala kadarnya, belum dibersihkan sehingga kotor. Kotor banget ya. Tetapi tidak ada bocor oli sama sekali ya tuh, masih bersih semua. Jadi hanya kotor-kotor biasa aja sih, hanya debu-debu aja gitu. Yang artinya ini masih bagus. Dan sekarang ke bagian kap ya. Nah ini masih asli bawaan pabrik. Nggak pernah ada perbaikan. Dan sekarang pada bagian tulang rangka bawah ya. Tuh. Nah ini masih asli ya, cat asli. Seperti ini. Yang artinya ini mobil tidak pernah dibongkar-bongkar sama sekali. Ini tulang bagian bawah tuh. Saya kelihatan ya. Masih utuh semua, masih asli. Yang artinya tidak pernah ada apa namanya, insiden sama sekali. Kondisi bagus. Oke, sekarang untuk suara mesinnya kayak apa? Ini kuncinya, dia model flip ya, seperti ini. Nah, sudah remote. Nyalakan AC. Oke guys, ini adalah suara dari Innova ya. Suara normal ya, memang suara ciri khasnya seperti ini. Suaranya halus dan ngebas. Sekarang kita akan cek bagian dalamnya. Iya, oke guys. Kita akan coba tutup kacanya guys. Ini ada suara mesin ya dari mobil Delica. Kita tutup. Ya, untuk perdaman suaranya ini sangat baik sih. Jadi memang suara luar pun juga sangat hilang. Dan juga untuk road noise juga minim, dan suara mesin pun juga sangat halus. Kita gas. Seperti ini ya, suaranya ciri khas banget dari Innova yang memang terasa sangat powerful sih suaranya. Oke, sekarang untuk AC masih dingin semua, masih bagus ya. Dan untuk kilometernya itu baru 44 ribuan. Masih normal ya, jadi nggak ada nyala-nyala sensor. Cuman ini bensinnya habis saja. Matic juga sehat. Kita coba ya. Nah, dia masih halus semua, tidak ada hentakan yang berarti, yang artinya masih bagus. Dan juga untuk Innova, dia itu sudah pakai manual mode, jadi bisa pakai tectonic, dengan, kalau nggak salah tuh kemarin 6 speed percepatan. 6.8 ya? 6 percepatan. Sehingga untuk jalan tol tuh dia sangat effortless dan jadi irit sih. Ya udah, untuk semua, ini AC sehat, AC dingin ya. Tombol semua nyala, dari power window semua masih oke semua. Nah ini interiornya semua guys, masih orisinil. Kita tinggal dibersihkan saja, tinggal di salon. Ya pokoknya ini masih good condition. Ya sekarang kita akan bahas masalah harga guys. Ini harga untuk harga cashnya ya. Dan sekarang ini adalah harga untuk kredit. Lokasi di Cinere, kayak biasa di showroom BND 21 Cinere. Mobil kondisi bagus, siap pakai guys. Siapa cepat dapat. Barang cakep. Harga mantap guys. Oke, wassalam.